Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Khairi Fitri di Banyus. Berita hari ini. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata beliau tidak tahu menahu langkah Parti Islam Semalaysia PAS untuk membawa usul undi percaya bagi menyokong kepimpinannya pada persidangan Dewan Rakyat bulan depan. Bagaimanapun, Dr. Mahathir berkata beliau mengalu-alukan sokongan tersebut sambil mengucapkan terima kasih secara ringkas. Sabtu lalu, Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Mat dilaporkan berkata ahli parlimen parti itu akan membawa usul undi percaya bagi menyokong kepimpinan Mahathir ke persidangan Dewan Rakyat pada bulan depan. Katanya usul menyokong kepimpinan Perdana Menteri sehingga tamat penggal bertujuan menjamin kestabilan politik dan ekonomi negara yang mana menurutnya terdapat banyak kemelut yang masih belum diselesaikan. PAS secara terbuka menyuarakan sokongan kepada kepimpinan Mahathir sebagai Perdana Menteri sehingga mandat pentadbiran pimpinan Pakatan Harapan tamat pada 2023. Dalam pada itu, UMNO juga turut dilaporkan tidak menolak kemungkinan menyokong usul undi percaya yang akan dibawakan PAS sekiranya ia memberi manfaat kepada rakyat. Bagaimanapun, Timbalan Presidennya Datuk Seri Muhammad Hassan berkata UMNO akan mendapatkan penjelasan PAS terlebih dahulu dalam mesyuarat muafakat nasional sebelum membuat keputusan secara bersama. Saya Khairi Fitri di Banyus. Untuk sebarang berita dan info yang berlaku di sekitar anda, kongsikan dengan tinggalkan komen anda di bawah. Jangan lupa subscribe, like dan share video ini.